8 dari 14 tahanan Polsek Metro Tanah Abang yang kabur telah berhasil ditangkap lagi oleh pihak kepolisian. Kini sisa 6 yang masih dalam pelarian. Sebagai upaya mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif, Polres Pekalongan menggelar latihan power on hand. Latihan ini untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pemungutan suara. Kakor Lantas Polri bersama jajaran meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4, di mana merupakan pilot project Samsat Digital Nasional. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 23 Februari 2024. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Brigpol Intan Anansih, inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo memberikan hadiah kursi roda kepada seorang anak penyandang disabilitas. Selamatkan bapak itu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansih. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi.